Nah, ini teman sudah selesai nih. Ini namanya nasi sop. Kalau dia diganti sama lontong jadi soto Banjar. Itu aja bedanya. Oke, mari kita ikuti ya. Makan siang di salah satu warung makan di Jalan Jenderal Sudirman Marabahan. Persis di pinggir jalan ya, teman-teman ya. Namanya warung makan Soto Queen. Hanya dua menu yang dia jual. Tiga menu sama ini ada satenya nih, sate ayam. Ketemu di sini rumah makan. Warung makan ya di Jalan Jenderal Sudirman. Khusus soto Banjar kak, bang? Soto Banjar. Oh, soto Banjar sama sate lah. Bisa juga oh, soto kulit. Tanpa pukahannya bisa. Kemudian pesan aja nasi sop lah. Pesan nasi sop, mas, anu, apa mas? Sop juga, Andi. Bang Andi, Bang Andi. Sop, kulon sop. Nah, nasi sop. Apa garam beda sup lawan soto nih? Di lontongnya pak. Oh di lontong, jadi kuahnya sama? Kuahnya sama pak. Kuah sama nih, kuahnya nih, kuning nih. Oh, enak. Nah, kuah sama teman-teman ya. Ini jadi kepalanya kalau, kan? Kalau lo apa ketupat jadi soto Banjar. Yeah. Tapi kalau nasi jadi nasi sop. Nasi sop Banjar. Ini kuah, nah ini nasi sop ini. Campur alam. Oh my god. Jadi nggak beda-beda jauh ya sama soto Banjar sama nasi sop. Iya. Jadi bedanya di nasinya aja. Ada nasi, ada ketupat. Oke. Okay. Oke, Bang. Ada satenya, Bang. Ada. Nah, berapa satu sok sate ini berapa? 2000. Tambah 55 aja dulu. Oh my god. Iya. Kita makan bertiga di sini, Bang. Iya. Nah, sama kawan nih. Sate ayam lah. Oh my god. Oke teman-teman, ikuti ya liputannya. Makan siang dengan nasi sop. Nah ini teman sudah selesai nih. Ini namanya nasi sop. Kalau dia diganti sama lontong jadi soto Banjar. Itu aja bedanya. Oke, mari kita ikuti ya. Makan siang di salah satu warung makan di Jalan Jenderal Sudirman Marabahan. Persis di pinggir jalan ya teman-teman ya. Namanya warung makan Soto Queen. Hanya dua menu yang dia jual. Tiga menu sama ini ada satenya nih, sate ayam. Harganya 2.500 satu tusuk. Ini harus dikasih kecap dulu, kecap asin. Nah. Ada juga yang suka kecap manis, kalau kita kecap asin. Nah, ditambah juga sama jeruk. Ada jeruk apa jeruk nipis. Nah, ini jeruk nipis. Terus kasih lagi. Sambal, nah ini sambalnya nih pedas teman-teman ya. Nah. Ada juga tambahan menu ini sate ayam. Kita makan siang sebelum kita santap nih makanan ya. Sebelum masuk dalam perut, kita baca doa dulu, mudah-mudahan apa yang kita makan ini berkahnya. Amin. Amin. Jadi ini kuahnya sama aja ya, jadi ada ayam, ayam suwir. Jadi ayam-ayam kalau bahasa Banjar tuh daging ayam diribit-ribit, jadi ayam suwir namanya. Terus ada telur ya, telur bebek, terus ada sayurnya juga, ada kol ya, ada kubis. Nah, ada juga ada soun juga. Ini lagi panas nih teman-teman ya, jadi panas yang hangat-hangat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama ya.
Enak. Dan biasanya di sini di warung soto kuih ini ada tambahan lagi, baik soto maupun nasi sop ada tambahannya margarin. Ini kuahnya tuh jadi agak kuning. Soto Banjar atau nasi sop ini kuliner khas Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ke Kalimantan Selatan, belum pernah mencoba nasi sop atau soto Banjar, itu rasanya kurang. Jadi harus coba soto Banjar atau nasi sop. Kalau soto Banjar itu banyak variannya, ya. Soto Banjar ada soto kuin, ada soto pahlawan, ada soto yani-yani, ada soto Bang Amat, banyak. Wah, nah, yang ini soto pas satu ada juga. Nah, kalau ini soto kuin. Thank you.
Alhamdulillah. Udah habis. Makanya makan siangnya. Oke teman-teman ya, makasih dulu ya barangkali ada yang nonton video saya ini. Makan siang dengan nasi sop, menu nasi sop khas Banjar. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak.